Dan kereta api remote RC ini teman-teman, wah sangat panjang, mantul teman-teman, wow mantap. Hey, teman-teman, kembali lagi di channel kakak Tommy and Friends. Yeay! Kali ini kakak akan memainkan kereta api remote RC ini, akan menarik gerbong-gerbong yang ada di sini ya teman-teman. Kakak akan mencoba menarik gerbong-gerbong ini. Ini semuanya akan kakak tarik bersama mainan-mainannya ya teman-teman. Kakak akan mencoba menariknya. Oke, kita mulai saja. Kita coba di sini, kakak ada dua lintasan ya teman-teman. Karena yang ini banyak mainan, jadi kakak tidak akan memainkan rel yang ini ya teman-teman. Akan memainkan rel yang ini saja. Wow. Oke, dua ini saja kakak akan mainkan dengan kereta api remote RC ini ya teman-teman. Kakak akan memainkan, menyambungkan semua gerbong-gerbong yang ada di sini. Oke, kita mulai saja. Let's go. Oke, kakak akan mencoba CC206 RC ini di lintasan yang ada di dalam dulu ya teman-teman, di lintasan yang ini dulu. Lintasan yang ini apakah akan bisa tertarik? Apakah akan bisa berjalan? Kita coba dulu. Kita tekan. Wah, menyala teman-teman. Mantul. Lampunya menyala. Oke, kita coba maju mundur dulu. Maju. Wah, tertabrak teman-teman. Kita coba mundur dulu. Mundur. Wah, berhasil juga mundur. Kita coba jalan mundur yuk. Coba jalan mundur. Let's go. Jalan mundur. Wah, masuk terowongan, jalan mundur teman-teman. Wow. Wah, berhenti. Wah. Wah. Apa teh teman-teman? Coba periksa dulu yuk. Apa ini? Wah, oh rupanya tombolnya mati teman-teman. Tadi tertabrak oleh gerbong ini. Kita coba lagi. Kita coba mundur. Wah, berhasil lagi teman-teman. Wow. Berhasil. Betul. Berhasil. Namun agak sedikit susah ya kalau untuk mundur teman-teman. Oke. Sekian. Kita coba dulu untuk disambungkan dengan gerbong-gerbongnya teman-teman. Oke, kita coba mulai maju teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, let's go. Wah, maju teman-teman. Wow. Wah, keluar masuk terowongan. Mantap teman-teman. Wow. Kita coba untuk ini. Wah, ada suaranya teman-teman. Ada lampunya juga. Kita coba untuk maju dan bunyi ya teman-teman. Kita coba maju dan bunyi. Maju, bunyi. Wah, ada lampunya. Wow, mantul teman-teman. Kita masuk terowongan, lampunya menyala. Wow, mantap teman-teman. Kita lihat. Wah, lampunya menyala. Mantap. Oke, kita coba sambung kembali dengan semua gerbong yang ini ya teman-teman. Semua gerbong ini kakak akan menyambungnya. Namun kita coba di lintasan yang ini ya teman-teman. Oke, kita coba sambungkan. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang gerbong-gerbong yang sangat panjang ya teman-teman. Wah, sangat panjang gerbong-gerbongnya. Akan ditarik oleh lokomotif CC206 yang menggunakan remote control ini ya teman-teman. Kita akan coba. Ini di sini ada CC206. Ini untuk mengangkut oli, ini untuk mengangkut gas, ini mengangkut oli juga, dan ini untuk mengangkut pasir ya teman-teman. Ini mengangkut pasir. Kita akan coba hitung dulu yuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. 7, 8, 9. Ada 9 gerbong yang akan ditarik oleh
CC206 yang menggunakan RC ini teman-teman rupanya. Yeay. Coba yuk. Kita akan gerbong-gerbong ini ditarik oleh CC206 ya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Kita coba tekan maju teman-teman. Oh, rupanya lampunya dulu kita coba. Wah, lampunya menyala dan ada suaranya teman-teman. Oke. Lampunya sudah menyala. Kita mulai saja, kita mainkan. Kita hitung 1 2 3 let's go. Kita tekan yang atas, tekan yang atas, let's go. Wah, terguling teman-teman dan tidak beres. Kita coba benarkan dulu, kita coba benar, kita coba lagi teman-teman, kita coba menyambungkan lagi. Apakah ini akan bisa tertarik teman-teman? Kita coba tekan maju ya teman-teman, kita coba nyalakan dulu. Oke, lampunya sudah menyala. Oke, kita coba nyalakan gerbong yang sangat panjang ini. Apakah akan bisa tertarik? Oke, 1 2 3 let's go. Wah, masih tidak bisa teman-teman. Rupanya keluar jalurnya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Wah, berhasil teman-teman. Wah, berhasil berjalan sangat panjang teman-teman dengan kereta api remote RC ini teman-teman. Wah, sangat panjang, mantul teman-teman. Wow, mantap. Wah, berhasil tertarik teman-teman. Wah, sangat panjang rupanya, mantap. Oke, nanti remote RC teman-teman, remote control tetap ditarik dengan CC206 untuk pengolahan terowongan. Wah, keluar terowongan kembali teman-teman. Wow, mantul kan, mantap sekali ini teman-teman. Mantap kan teman-teman. Oke, untuk itu sekian dulu ya video dari kakak. Nanti kita akan coba mainkan kereta-kereta api yang lainnya teman-teman. Untuk itu sekian dulu video dari kakak. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya teman-teman. Nanti kita akan mainkan mainan-mainan ini yang lainnya teman-teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe di channel kakak Tommy and Friends. Oke, terima kasih. Dadah.